Ide inovatif dan kreatif pemuda Bangka diperlukan dalam menyikapi turunnya ekonomi masyarakat. Hal tersebut sebagai langkah nyata pemuda dalam mendorong peningkatan ekonomi melalui UMKM. Terlebih, banyak UMKM yang dinyatakan gulung tikar. Ketua DPD KNPI Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadianto, berharap masyarakat tetap bertahan dan bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk. Para pemuda akan membantu mempromosikan produk UMKM warga dengan berbagai media, diantaranya melalui media sosial. Bagi para UMKM, supaya mereka lebih berinovasi, sehingga nanti produksi dari mereka itu dapat lebih dikenal dan juga lebih diingat oleh masyarakat. Dan kami dari kegiatan ini sendiri, kita akan membantu terkait promosi hasil ataupun juga produk-produk dari UMKM. Generasi muda juga harus lebih peka terhadap lingkungan dalam memberikan kontribusi dengan kemampuan yang dimiliki. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.